Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kembali lagi di Rika Channel. Di video kali ini ada resep yang amat simpel, yaitu es coklatos. Nah, bahan utamanya itu hanya coklatos dan coklatos drink aja Bunda. Seperti apa cara membuatnya? Jangan sampai dilewatkan video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Bunda, supaya Bunda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih Bunda, dan selamat menonton. Bahan-bahan yang disiapkan adalah 10 buah coklatos wafer roll, 1 bungkus coklatos drink, 200 ml air, dan tusuk sate. Pertama, saya akan buka coklatos wafer roll terlebih dahulu. Kemudian hancurkan dan tuang ke dalam mangkok. Berbeda dengan cara membuat es stick coklatos yang lainnya, kali ini saya ingin membuat versi yang lebih lembut dan lebih enak. Bungkusnya jangan dibuang ya Bun, supaya bisa dibuat bungkus stick coklatosnya. Tuangkan coklatos wafer roll yang telah dihancurkan ke dalam blender. Masukkan juga 1 bungkus coklatos drink. Dan terakhir masukkan airnya. Lalu blender sampai halus. Siapkan plastik kiloan atau plastik segitiga. Tuang semua adonan ke dalam plastik. Dan ikat plastiknya. Gunting ujung plastik dan masukkan adonan coklatos ke dalam bungkus coklatos wafer roll. Nah, ini masih ada sisanya Bun, karena bungkus coklatosnya sudah habis, jadi saya simpan dulu ya. Tinggal masukkan tusuk sate ke dalam stick coklatosnya. Dan siap dimasukkan ke dalam freezer. Setelah 6-7 jam, es stick coklatnya udah beku nih. Dan satu resep ini Bunda bisa menghasilkan 12 biji es stick coklatos. Dan ini dia estimasi harga pokok penjualan es stick coklatos per biji.
Tertarik Bunda untuk mencobanya? Semoga ide bisnis rumahan ini bisa berguna bagi Bunda yang sedang mencari referensi ide usaha. Sampaikan saran dan kritik Bunda di kolom komentar dan jangan lewatkan video-video Rika Channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.